Korang tak tahu kegagalan aku dalam hidup. Dua kali untuk aku kejar. Dua kali gagal aku. Itulah serba sedikit video penjelasan personaliti media sosial yang mahu dikenali sebagai Dr. Wan Xie mengenai status pendidikan dirinya. Ini selepas ada pihak yang mempertikaikan mengenai tahap pendidikannya selepas kerap berkongsi ilmu perubatan di aplikasi TikTok. Bercerita mengenai latar belakang dirinya itu, Wan mengakui dua kali gagal sebagai doktor pelatih kerana berdepan isu kesihatan mental. Dia mengambil keputusan tidak menamatkan pengajian dalam bidang itu kerana tidak sanggup berdepan cabaran bergelar seorang doktor. Alamak, kenapa tu? Ha, jomlah kita dengar sendiri cerita sebenar Wan ini. Ada dua situasi sekarang. First houseman, say depression. Lepas tu second time ni PTSD. Maksudnya dia first houseman dengan second houseman dia ada kaitan. Waktu first houseman tu sebenarnya mental breakdown lah. Disebabkan oleh environment yang a few sikit lah, negativity, toxic semua tu. Dan saya resign pada 2018 disebabkan saya takut, saya pernah terfikir untuk cederakan diri tau. Yang tu dah memang hint yang mengatakan saya memang ada depression. Even saya rest sekalipun, esok dah atau what, rasa macam apa benda aku buat ni, kenapa aku rasa macam tak enjoy langsung. Sepatutnya kerja ni kena enjoy, kena seronok sebab kita dah dapat cita-cita kita. Tapi apa, saya pergi kerja saya rasa macam benda tu torture minda saya sampai menyebabkan saya menangis tanpa sebab. Then saya resign waktu 2018, saya kerja sampingan, lepas tu kerja guraya semua bagai. 4 tahun selepas saya fikir okay, kawan aku dah habis houseman, so aku rasa 4 tahun ni mungkin aku dah ready kot untuk hadapi semua benda ni. Then apply tahun lepas 2022 pada Mei. Sampai saya membuat satu mistake yang mana mistake tu mungkin akan cederakan patient disebabkan oleh PTSD ni. So saya macam jadi traumatized disebabkan event yang 2018 itu membawa kepada zaman sekarang yang jadi kat saya. So saya fikir aku tak boleh ni, kalau aku teruskan aku tak boleh handle diri aku, rasanya memang tak ada rezeki dah kot. So sebelum buat keputusan untuk resign, saya bincang dengan family. 4 tahun membina kekuatan lah untuk kembali untuk buat houseman kali kedua kan. So kali ni adakah memang dah totally memang tak akan kembali ke dunia houseman ke macam mana? Kalau diberi peluang sekalipun, saya rasa saya takkan masuk. Sebabnya saya rasa yang ni memang petanda kuat yang Tuhan memang bukan directkan hidup saya ke arah sini. Itu bukan memang ending saya lah, bukan takdir saya sebenarnya. Yang kedua, houseman dia boleh try 2 kali saja. 3 kali tak boleh dah. So saya rasa ini bukan jalan saya. Saya rasa jalan saya mungkin ke arah bidang lain. Dan saya pun dah terima seadanya sebenarnya. Okey, luahan saya sekarang ni, memang kita tahu doktor, career doktor ni adalah critical. Kita sebenarnya kita lambatkan doktor junior, especially kita kurang. So ramai adik-adik dekat luar sana, saya tahu ramai nak jadi doktor disebabkan first adalah memang parents nak, parent kita yang nak kita nak jadi doktor, bukan kita sendiri. Benda tu yang menjadikan ramai yang quit. Even saya sendiri mula-mula memang saya minat doktor. Yang kedua memang saranan parents, tapi mungkin bukan takde. Tapi ramai saya tengok disebabkan parents sendiri. So kalau parents sendiri yang nak, kalau kita tak nak, jangan. Sebab apa? Sebab dunia perubatan ni kalau dapat MBBS degree memang takkan ke mana. Hang cuma layak di doktor saja. Kalau hang tak boleh houseman, hang memang degree tu memang tak laku lah. So buat decision yang betul untuk adik-adik kat luar sana yang nak jadi doktor, fikir betul-betul habis-habis. Nak jadi doktor sebab apa? Sebab diri sendiri yang minat ataupun orang lain? Kalau orang lain, please stop daripada ambil doktor. Yang tu saya cakap.